Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin bizikril qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulal amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji, syukur, sujud, sembah tertumpu kepada Allah, pemilik, pemelihara, penentu, penyayang, pemaksa segala yang ada di alam ini. Salawat, salam kasih dan rindu keharibaan duta Allah yang amat asih, asuh keluarganya yang disucikan, penyandang peri kemanusiaan, serta sahabatnya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Qisah, Muhallab bin Abu Safrah adalah salah satu anggota pasukan Al-Hajjaj. Satu hari beliau berjalan melewati Matraf bin Abdullah bin Asyahir dengan membanggakan pakaian dari sutra yang telah diberikan wangian yang ada dikenakannya. Matraf berkata, "Wahai hamba Allah, gaya berjalan semacam inilah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya." Muhallab pun bertanya dengan angkuhnya, "Apakah engkau tidak mengenaliku?" Matraf menjawab, "Ya, aku mengenal. Awalmu adalah sperma yang hina dan menjijikan, sementara akhirmu adalah bangkai yang bau dan kotor." Allahu Akbar. Saudaraku seakidah dan seiman, kebanggaan seorang mukmin karena Rabb dan Rasulnya, dan kemuliaannya karena din agamanya. Sedangkan kebanggaan seorang munafik karena keturunan, ras, dan sukunya, sementara kemuliaannya karena hartanya. Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Suci, sungguh dengan kesuciannya tidak akan pernah bisa diraih kecuali oleh mereka hamba Allah yang punya kemampuan mensucikan dirinya. Taubatan nasuha adalah solusi yang pasti agar kita dekat dan dikenal oleh Allah. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemampuan untuk kembali kepada Allah, itulah yang akan mencari perhatian Allah untuk mengenal kita. Engkau datang kepada Allah dengan satu langkah, maka Allah akan datang kepada kita dengan seribu langkah. Tatkala kita menghampiri Allah dengan berlari, maka Allah akan datang kepada kita dengan secepat kilat. Bakti dan cinta kepada kedua orang tua adalah syarat mutlak dengan tanpa penawar, kunci dari sebuah kesuksesan perkenalan kita dengan Allah. Karena sungguh seorang hamba Allah tidak akan pernah menikmati indahnya sorga selagi dia punya dosa kepada kedua orang tuanya. Ikhwah, saudaraku, masuk sorga itu indah, tapi jauh lebih indah saat dimana seorang hamba bisa berjumpa dengan Rabbnya, menciptakan keharmonisan di rumah tangga, melakukan perdamaian dengan keluarga dan sesama, adalah ciri seorang hamba yang telah dikenal oleh Allah. Kan akan lahir dari sikapnya kesuri tauladanan Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya mujibah sa'ilin. Beri kesempatan kepada kami untuk bercinta denganmu ya Allah, bercinta denganmu ya Rasulullah. Salam kenal dari kami, iqtarofna. Ya Rabb,
Rabbana tarofna bi anna naqtarofna wa anna asrofna ala nahu ashrofna. Ya Allah.
Ikhwah fillah yang dicintai Allah Jalla Jalaluh, kecintaan kepada Rasulullah selain merupakan keniscayaan, juga menjadi ukuran dan barometer keimanan kepada Allah Jalla Jalaluh. Semakin seorang beriman kepada Allah, maka semakin ia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang iman kepada Allah, ia akan kurang cinta kepada baginda Rasul. Bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah, ia tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Dalam satu sabdanya yang indah, baginda Rasulullah menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada kecintaan kepada anaknya, orang tuanya, serta manusia seluruhnya. Allahu Akbar. Bahkan tatkala kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, orang yang seperti inilah yang akan benar-benar merasakan halawatul iman, manisnya iman, indahnya ibadah, dan nikmatnya ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Anas bin Malik menceritakan bahwa baginda Rasulullah mempunyai seorang budak yang bernama Sauban. Dia memiliki paras yang tampan dan tubuh yang sehat. Tatkala baginda Rasul meninggalkannya berhari-hari untuk berdakwah, saat kembali ia melihat Sauban dengan badan yang kurus dan wajah yang pucat pasi. Baginda Rasul bertanya, "Engkau sakit, wahai Sauban?" Maka ia menjawab, "Aku tidak sakit ya Rasulullah. Jangankan berhari-hari, satu hari saja aku tidak melihat wajahmu sudah begini gundah rasa hatiku. Dan aku pun khawatir ya Rasul, kalaupun di yaumil akhir aku ditakdirkan untuk merasakan indahnya surga, aku takut tidak dibersamakan denganmu ya Rasulullah." Seperti itukah kerinduan kita kepada Rasulullah? Sedahsyat itukah kerinduan kita kepadanya? Maka Rasul tersenyum seraya membacakan firman Allah yang mulia, surat An-Nisa ayat 69. "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan dibersamakan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, para suhada, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ternyata kecintaan kepada Rasulullah bukan hanya pemanis bibir dan hiasan kata-kata, tapi juga dibuktikan dengan kemampuan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan kemampuan agar kita terus mencintai Rasulullah dengan siap membela agamanya dan menghidupkan sunnah serta ajarannya. Badrul Huda adalah untaian kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah. Sayyidina Muhammad, Nuh.
Al-Qur'an. Qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya surat bacaan atau yang dibaca. Al-Qur'an adalah petunjuk hidup. Ia bagai lentera dalam gelap atau sang surya yang menyinari alam. Siapa yang berpegang dengannya, maka akan beruntung. Siapa yang berhukum kepadanya, maka akan mendapat petunjuk. Siapa yang berjuang dengannya, maka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah, bacalah Al-Qur'an baik siang maupun malam, dari pagi hingga petang. Inilah zikir yang terjaga dalam bacaannya yang mulia. Tidak hanya manusia, Rasulullah yang menjadi penjaga Al-Qur'an, akan tetapi zat Allah yang langsung memelihara kalamnya yang indah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ia tidak akan dibaca kecuali oleh orang-orang yang suci dan disucikan. Maka bacalah Al-Qur'an, selamilah maknanya dan amalkanlah ajarannya, karena engkau akan menjadi manusia yang terbaik. Seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Dari Utsman bin Affan ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Allahu Akbar. Al-Qur'an adalah kalamullah. Saat di mana seorang hamba punya kemampuan membacanya, berarti ketika itu dia sedang komunikasi dengan Allah, meminta, memohon, mengharap, berdoa kepada Allah. Maka sehebat itu bacaan Al-Qur'an kita, sehebat itu juga Allah akan kabulkan doa-doa dan permohonan kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Mujibas Sa'ilin, jadikan Al-Qur'an pelindung dalam hidup kami. Jadikan Al-Qur'an senandung indah mutiara kalbu yang menenangkan batin ini. Bacalah Al-Qur'an. Thank you.
Al-Quran penerang di hati kami yang lapang. Mujizat Quran penerang di hati kami yang lapang. Salatullah Ikhwafillah yang dicintai Allah. Orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah adalah orang-orang yang cerdas dan pandai mengoreksi dirinya, menghitung-hitung kealpaannya dan berusaha memperbaiki kesalahan dan maksiat yang dilakukannya. Tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah bagi orang-orang yang disibukkan oleh aib dan keburukannya sendiri, sehingga tidak sibuk untuk melihat aib dan keburukan orang lain. Jujur kita akui ikhwah, sedih diri ini tatkala mata tidak mampu untuk menjaga dari memandang yang diharamkan Allah. Prihatin hati ini tatkala kaki tak mampu menahan langkah yang membawa pada murka Allah. Miris diri ini tatkala hati ria, hasud, ujub dan sum'ah. Na'udzubillah. Dosa-dosa yang selama ini kita sembunyikan, maksiat yang selama ini kita tutupi, yakinlah Allah Maha tahu setiap aib dan keburukan yang kita perbuat. Bahkan Allah Maha mampu membeberkan setiap aib dan keburukan yang kita sembunyikan. Tapi karena kasih sayang Allah, Allah selimuti aib dan keburukan kita. Inilah akhlak Allah yang diperintahkan kepada kita untuk meneladaninya. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak-akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah saja menutupi setiap aib dan keburukan hambanya, sombong rasanya diri ini apabila membeberkan aib dan keburukan diri kita kepada orang lain. Gibah diri ini tatkala membeberkan aib dan keburukan saudara kita. Jangan pernah beberkan aib dan keburukan saudara kita. Insya Allah Allah akan tutupi setiap aib dan keburukan diri kita. May yatatabba'u aurata akhihi
ya tatabba'illahu aurata. Barang siapa yang membeberkan rahasia saudaranya, maka Allah akan beberkan rahasianya pula. Satu doa yang indah dan permohonan yang luhur yang dianjurkan oleh para ulama salafus saleh akan kita lantunkan dalam senandung ya alima sirri minna. Ya alima sirri minna.
Saudaraku kekasih Allah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar di tengah kerumunan para sahabatnya, "Duh, andaikan aku sempat bertemu dengan para saudaraku." Sahabat pun bertanya dalam kondisi kebingungan, "Bukankah kami semua adalah saudaramu ya Rasul?" Rasul menjawab, "Bukan, bukan. Kalian bukanlah saudaraku. Akan tetapi kalian hanyalah sekedar sahabatku." Para sahabat pun mengejar sambil melontar pertanyaan yang kedua, "Lalu siapakah mereka yang kau maksud dengan saudaramu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab dengan menghembus napas yang panjang, "Saudaraku itu adalah mereka yang belum pernah menatap eloknya wajahku, belum pernah mendengar merdunya suaraku. Mereka pun tidak hidup sezaman denganku, tapi mereka yang beriman kepadaku." Allahu Akbar. Saudaraku seakidah dan seiman, apakah kita tidak tersenyum bahagia saat dimana kita dianggap sebagai saudara Rasulullah? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi terindah dalam kabar gembiranya, "Mereka yang berpegang pada agamaku di waktu itu seperti orang yang memegang batu bara pada telapak tangannya." Inilah sebuah gambaran betapa manusia amat berat menegakkan ajaran Rasulullah di saat ketiadaan Rasulullah, di saat Rasulullah telah dipanggil oleh Allah. Rasul menuturkan, "Siapa yang bersabar memegang agamaku, maka mereka akan mendapat ganjaran balasan sebanding dengan 50 orang." Para sahabat terpukau mendengarnya. Lalu mereka lagi-lagi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah 50 orang itu dari golongan kami atau dari golongan mereka?" Rasul pun menjawab, "50 orang itu adalah dari golongan kalian." Subhanallah, walhamdulillah. Saudaraku, lihat, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kabar gembira, sebuah balasan yang amat hebat bagi umatnya yang taat dan loyal kepadanya. Meski umat di akhir zaman belum pernah melihat langsung sosok hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah dengan kabar gembiranya begitu sayang kepada kita. Maka Rasul pun berdoa dengan ayat saat dimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengadukan kepada Allah tentang kondisi umatnya. Quran Surah Ibrahim ayat 6, "Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, ya Rabbana, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka siapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah.
Ikhwah fillah yang dicintai Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memberi nasihat kepada kita yang singkat tapi amat bermakna. Inna min na'imid dunya yakfikal imanu nikmatan. Sesungguhnya dari nikmat-nikmat dunia, cukuplah nikmat iman kepada Allah menjadi nikmat yang terindah dalam kehidupan ini. Karena iman kepada Allah kita hidup, untuk iman kepada Allah kita berjuang, dan kita berharap dalam beriman kepada Allah kita kembali kepada-Nya. Untuk itu wajar dan pantas 13 tahun lamanya baginda Rasulullah berjuang di Mekah, tidak memerintahkan orang untuk sholat, tidak menyuruh umat untuk bayar zakat, tidak memerintahkan yang mampu untuk berhaji. 13 tahun di Mekah hanya menanamkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menanamkan iman, membina akidah, membentuk keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur bagi orang yang telah meraih cahaya hidayah Allah, sebab siapapun yang disesatkan Allah, tak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dalam surat Al-Kahfi Allah firmankan, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuknya, dan siapa yang disesatkannya, maka tidak ada seorang pun pemimpin yang memberi petunjuk kepadanya. Namun kita pun menyadari ikhwah, tanpa pertolongan Allah rasanya tidak kuasa diri ini untuk menguasai hati, untuk terus berada dalam agamanya, untuk terus berada dalam ketaatan kepada Allah dan istiqomah pada syariatnya. Bahkan baginda Rasulullah, seorang Rasul yang teramat kuat keimanannya kepada Allah, yang terjaga dari perbuatan dosa, selalu terucap doa dari lisannya yang mulia, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agama. Karena itulah orang-orang yang beriman kepada Allah selalu khawatir hatinya tersesat pada maksiat, terjerembab dalam dosa-dosa. Setelah mendapat hidayah dari Allah, harapan dan kecemasan terungkap dalam satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia, ya Man lahul huda. Man lahul huda safhan wa ghufrana, ya man lahul huda safhan wa ghufrana, anta ilahana ughu khatayana, anta ilahana umhu khatayana. Ya mudiyal qulub alhadna dunyana, ya ghafiral dhunub qajitu tammana. Ya mudiyal qulub alhadna dunyana, ya ghafiral dhunub qajitu tammana. Ya man lahul huda safhan wa ghufrana, anta ilahana
tumhu khotayana. Kau penyejuk hati, kau penenang jiwa. Ya Rabbul Izzati, bimbingkanlah hamba. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih Kau beri kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya hidup ini. Kami datang kepadamu dengan membawa dosa-dosa yang kami pikul di punggung ini, sementara curahan rahmat, cinta dan kasih sayangmu tidak pernah hentinya Kau berikan kepada kami. Dosa-dosa kami semakin meningkat kepadamu ya Allah, sementara ampunanmu datang kepada kami setiap saat. Karena itu ya Rabb,
kami mohon padamu, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ayah, ibu kami, kakak, adik kami, paman, bibi kami, kakek, nenek kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik mereka yang masih hidup, apalagi mereka yang sudah wafat. Ya Allah, ya Rabbana ya Hadi, Engkau Zat yang Maha memberikan hidayah. Hidayahi kami, ya Allah. Bimbing kami. Cintai kasih sayangi kami. Jangan Kau robek hati ini, ya Allah, yang terhidayahi dengan kembali melakukan dosa dan maksiat lagi kepada-Mu, ya Allah. Sungguh kami capek, ya Allah. Kami letih, ya Allah. Karena semakin hebat kami berdosa, semakin hebat Kau akan siksa kami. Semakin sering kami maksiat, semakin sering Kau akan binasakan kami. Semakin terus-menerus kami bersalah, semakin terus-menerus Kau akan permalukan kami. Karena itu ya Allah, kami mohon padamu, ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa dan maksiat yang selama ini kami lakukan dengan kemurkaan-Mu pada kami. Jangan Kau balas dosa dan maksiat yang selama ini terus-menerus kami lakukan dengan musibah demi musibah yang Kau berikan kepada negeri ini, ya Allah. Cukup Kau terbiarkan kami, Kau ingatkan kami bagaimana Kau berikan tsunami untuk negeri ini. Bagaimana Kau jadikan kebanjiran di negeri ini? Belum lagi saudara-saudara kami yang Kau wafatkan dalam musibah ini. Kami mohon padamu ya Allah, itu tidak lagi terjadi dengan kami. Itu tidak lagi terjadi dengan negeri ini, ya Allah. Kami ingin ya Allah jadikan negeri ini baldah tayyibah warabun kufur. Ya Allah, ya Rabbana, tetap kami dengan maghfirah ampunan-Mu, ya Allah. Belai mesra kami dengan inayah pertolongan-Mu, ya Allah. Kecup hangat kami dengan hidayah bimbingan-Mu, ya Allah. Ya Allah, saat berdoa ini bukan kemampuan kami menyusun kata-kata, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Engkau Zat yang Maha Kasih, yang Maha Sayang. Kami mohon padamu, ya Rob, cintai kasih sayangi ayah, ibu kami. Ayah, ibu kami, sungguh tidak pernah ada manusia yang paling berjasa dalam hidup ini kecuali ibu kami, ya Allah. Ibu kandung kami, beliau yang telah mengandung kami 9 bulan, namanya Wahnan ala Wahni. Saat itu beliau lemah, bahkan beliau semakin bertambah lemah. Beliau yang telah melahirkan kami, bahkan saat kami dilahirkan taruhannya antara hidup dan mati. Beliau yang menjaga kami, merawat kami, membimbing kami dengan tanpa pamrih dan berhitung-hitung. Dari mulai kami dikandungnya, dilahirkannya, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, akil balig, bahkan sampai saat ini. Lalu apa yang telah kami berikan yang terbaik untuknya, ya Allah? Tidak sedikit di antara kami ada yang masih berdurhaka kepada ayah dan ibu kami, menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya, bicara kasar, malas tatkala diperintah, pelit saat punya rezeki, sering melupakannya. Jika memang itu pernah terjadi dengan kami, ya Allah, kami mohon ampun kepada-Mu, ya Allah. Astagfirullahalazim. 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 Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sungguh, sungguh Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kepada seorang hamba yang masih punya dosa kepada ibunya. Jangankan surga, jangankan surga,
bau surga pun tidak akan pernah mereka nikmati. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ayah, ibu kami. Kami mohon kepadamu, ya Rab. Bahagiakan ayah dan ibu kami. Selamatkan mereka keduanya, ya Allah. Panjangkan usia mereka keduanya, ya Allah. Jangan kau wafatkan kami sebelum kami punya kemampuan bahagiakan ayah dan ibu kami, ya Allah. Betapapun engkau akan wafatkan ayah dan ibu kami, wafatkan mereka keduanya dalam keadaan husnul khotimah. Dan kami ingin, ya Allah, tidak hanya di dunia ini kau pertemukan kami bersama ayah dan ibu kami di tengah keadilan dan mahkamahmu, ya Allah, dalam mahligai kemuliaanmu, ya Allah. Bersamakan kami dengan ayah dan ibu kami dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabban, ya Muhyil, ya Mumit. Engkau Zat yang Maha menghidupkan, tapi Engkau juga Zat yang Maha mewafatkan. Kami sadar, ya Allah, li'annal mauta haqqun, kematian itu hak bagi kami. Tapi jika boleh kami memohon, ya Allah, betapapun Kau akan wafatkan kami, ya Allah. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan iman dan Islam. Wafatkan kami, ya Allah, dalam kondisi akidah yang terpelihara. Wafatkan kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kuburan kami raudhah min riyadil jannah. Beri kesempatan kepada kami, ya Allah, untuk bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para suhada, para anbiya, para mursalin, para siddiqin. Bersamakan kami, ya Allah, dengan para wali-wali kekasih-Mu, ya Allah. Bersamakan kami, ya Allah, dalam surga yang penuh dengan keselamatan, ya Allah. Antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, ya mujibah sa'idin, Engkau Zat yang Maha mendengar segala doa dan permohonan kami. Terima doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.